Nah, di hutan bakau juga ada pohon seperti ini. Dan pohon ini ada buahnya. Saya coba deketin. Nah, ini buahnya. Ini banyak teman-teman yang para-para seleb itu biasanya, atau ya ada wisata bakau itu biasanya inilah buah ini yang ditancepin di apa? Ditancepin di lumpur-lumpur dan akan tumbuh seperti pohon-pohon ini. Nah, ini salah satunya. Ini pohon yang buah ini tak tuh, jatuh ke bawah. Kayak ini nih. Terus tumbuh dahan-dahannya ini. Pohon-pohon ini asalnya dari buah ini. Diambil terus ditancepin. Ini agak jauh, kalau saya deket mungkin akan saya ambilin, tapi bawahnya sudah sungai. Saya nggak bisa ngambil. Ini pohonnya. Bagi kalian yang pengen tahu pohon bako, semua pohon bako dari buah ini. Seperti ini. Nah guys, kebetulan saya tadi nemu buahnya. Buah yang di pohon-pohon tadi guys. Ini pohonnya seperti ini. Jadi selain teman-teman tadi apa menangkap ikan, nah, ini juga mereka juga kadang-kadang pada rajin menanam pohon guys, pohon bakau. Nah, ini salah satu bibit-bibit yang ditanam seperti ini. Ini ditanam. Jadi simpelnya buah ini ditancapkan gini aja. Cus, ditancap gini aja. Ya udah. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini ya pohon-pohon bako. Tumbuhan pohon bako asal dari situ. Ini tancap-tancapin dan akan tumbuh. Tadi saya coba menanam dari buah yang di atas. Kebetulan dari buah yang jatuh yang dekat dengan nama saya. Dan saya coba tanam. Itu guys pohonnya. Wah, ini ngangkat juga dapat kepiting guys, tapi kepitingnya small. Wah, ini kalau digigit, ini kepiting kalau gigit lebih sakit daripada kepiting besar. Dapat kepiting guys, aduh, di jembatan yang sama dapat kepiting. Oke, mas nggak tahu masnya berani mengambil apa enggak, tapi yang jelas ini kepiting kecil kalau gigit lebih sakit daripada ke kepiting besar. Saya pernah ngerasain digigit kepiting ini sakitnya, entah apa. Gak tau nih mekanismenya masnya bagaimana ngangkat. Susah. Mekanismenya. Paling susah penting ini, Mbak, paling sakit yang jelas. Susah ngambilnya. Gua enggak mau dipotek, dipotek kasih ini. Masnya berusaha untuk lepasin kepitingnya. Karena ini mau kepiting lebih apa ya, lebih susah lepasnya. Karena banyak kaki-kakinya ya. Awas Mas, yang sebelah kiri mau kanan mau gigit tuh Mas. Iya. Yeah. Saya bantuin Mas. Oh, dia yang gigit ya. Dia yang gigit ya. Oh, mulai lepas satu-satu. Oh, awas mas. Ya sih. Nah, oke. Okay. Akhirnya dapat nih, aman kakinya. Kakinya udah, capitnya udah terkunci. Nah, dapat ya.
Mau dirilis atau dimasukin, Mas? Mau dirilis, mau dimasuk, dilepas lagi atau dilepok ke kantong? Lepas lagi, oh, lepas. Lah, biar berkembang biak. Wah, wow, Masnya menjaga ekosistem ternyata. Rilis. Wow. Rilis my crab. Masnya berjiwa keren, merilis kepiting. Biar ekosistemnya terjaga. Jadi yang diambil pure yang gede-gede aja. Keren. Sudah. Jadi masyarakat di sini sudah teredukasi terkait hal-hal seperti tadi. Jadi nangkap yang kecil-kecil dilepas kembali. Ya biar bisa kejaga ekosistemnya. Bagus. Jembatan paling banyak ikan ya di sini. Wah, ini dapat lumayan gede banget nih ikannya nih. Tuh, satu lagi. Strike. Memang tempat kami itu ikannya berlimpah. Rasio dibakar. Ini adalah salah satu yang lumayan ngeri dapetnya. Kepiting sama udangnya banyak nih. Ini hasil tangkapannya, cuma saya telat aja nih, nggak dapat sama bapaknya nih. Bapaknya yang barusan naikin tambang. Ini ngeri dapatnya, wih. Banyak ini. Ini biasanya anu kebak. Kebak, kipul. Agak kurang ya, Pak? Kurang. Asli mana, Mas? Aku berahan, Pak. Berahan. Oh, ini dapat ular juga ternyata. Tapi ularnya enggak beracun ya, Pak, ini, Pak? Ular sawah ya, Pak? Banyak tuh. Ini dapat ular juga ternyata bapaknya. Barusan angkat. Barusan ya, cuma saya telat aja nih. Enggak dapat momennya ketika angkat. Momennya angkat. Enggak dapat momennya angkatnya. Bapaknya dapat banyak ini, dapat kepiting. Kepitingnya 3, udangnya banyak. Pulang nih, Pak. Pulang. Wah, pulang. Pulang langsung dijual. Ini bapaknya telat saya ini, aduh. Momen yang ditunggu-tunggu yang pas dapat ikan. Nah, bapaknya udah dapat penuh, pulang deh. Enggak dipasang lagi, Pak, ini, Pak. Oh, ntar sore. Jadi memang kegiatannya masyarakat di sini masangnya tiap sore. Sore dipasang dan dapat. Sore. Oh, di sini ada balainya. Ini ternyata yang paling banyak ikannya. Ya, apa sudahlah. Ini tambak yang paling keren ternyata. Ya sudah.